Gue gak ngerti kenapa banyak orang yang gak suka sama gue. Padahal gue gak ngelakuin apa-apa. Mungkin teman-teman gue gak suka sama sikap gue selama ini. Tapi sikap gue yang mana? Tunggu-tunggu, kita kembali ke awal. Nama gue Satria. Gue kuliah di Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi di salah satu universitas di Bandung. Gue orangnya asik, hidup gue apa adanya. Gue jalanin layaknya angin berhembus kencang. Gue penyendiri. Hey, what's bird? Gue emang ngelakuin semua sendiri. Orang bilang gue selengean, tapi menurut gue biasa aja. Penampilan gue apa adanya, keren udah pasti. Tapi yang gue gak ngerti, kenapa teman-teman gue gak suka sama gue? Ini Ian, teman seangkatan gue. Bisa dibilang dia orangnya yang paling disegani di kampus. Gak tau kenapa. Mana duit lo? Gue gak punya. Gue ngerasa dia gak suka sama gue. Soalnya tiap gue ngelewatin dia, pasti dia ngeliatin gue dengan mata sinisnya. Sampai suatu hari, hari itu terjadi. Lo kayak namanya Satria? Ya, kenapa emang? Lo gak usah belagu deh di sini. Gue gak suka dengan sikap gue yang kayak gini. Gitu gimana? Gue udah biasa aja, lo nya aja yang rese. Berani-beraninya lo ngomong kayak gitu. Lo jangan macam-macam ya di sini. Ngaca lo. Emang lo siapa berani ngomong gini ke gue? Gantangin lo. Sekarang jangan macam-macam lagi sama gue. Lo gak usah belagu deh di sini. Jangan sok-sokan kalau gak mau berakhir kayak gini lagi. Apa salah gue coba sampai gue babak belur kayak gini? Gue baru sadar sekarang, ternyata belajar bela diri itu penting banget. Kejahatan bisa terjadi kapan aja, siapa aja, dan di mana aja. Contohnya kayak gue gini. Di keadaan seperti ini, gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue emang gak bisa berkelahi, apalagi sampai dikebukin 3 orang kayak gitu. Gue kesel sama tuh orang, gue gak suka diginiin. Oke, kalau gitu, gue harus belajar bela diri supaya gue bisa balas perbuatan dia ke gue. Pasti gue balas, biar mereka tahu siapa Satria yang sebenarnya. Keesokan harinya, gue mulai nyari-nyari perguruan yang cocok buat gue. Berbagai situs di internet gue telusurin. Gak lama, ada cewek ngasihin selembaran gitu ke gue. Isinya ngajak latihan bela diri. Kebetulan banget, gue lagi nyari perguruan buat belajar bela diri. Merpati Putih. Nama yang unik untuk sebuah perguruan. Gue gak tahu kenapa gue tertarik sama perguruan ini. Tapi yaudah deh, gue mutusin untuk nyoba ngikutin latihan mereka. Gue ngikutin latihan mereka di cabang Cimahi. Kebetulan gak jauh dari tempat kuliah gue. Gue sebenarnya masuk ke perguruan ini gak bilang kalau niat gue ngikutin latihan ini untuk balas dendam. Gue ngikutin berbagai latihan mereka dari fisik, tata gerak, sampai olah pernafasan. Gue dengar-dengar Merpati Putih punya ciri khas dari latihan olah pernafasannya. Katanya dari olah pernafasan bisa menjadi tenaga dalam yang bisa matahin segala benda. Gue sedikit agak-agak percaya. Tapi gue jalanin aja, yang penting gue bisa bela diri. Tapi gue lihat pertama kali latihan agak aneh. Remaja ada, cewek ada, bapak-bapak ada, anak kecil juga ada.
Sebenarnya ini bela diri apaan? Aneh gini menurut gue. Tapi gue masih bertanya-tanya, apa sih pencak silat itu? Pencak silat itu merupakan salah satu seni bela diri yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Menurut saya pribadi, pencak silat merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang sangat luar biasa. Karena pencak silat saya mengajarkan nilai-nilai norma kebaikan, sifat jujur, satria. Pencak silat juga dalam pengaplikasiannya tidak kalah dengan bela diri asing. Bahkan mungkin bisa disebut pencak silat ini merupakan salah satu bela diri yang paling komplit. Karena selain dari segi fisik, dari segi stamina, tenaga, kemudian dari segi pembinaan mental, ya, pembinaan spiritual, itu juga semuanya tergabung dalam satu wadah yang disebut pencak silat. Seni bela diri yang bukan hanya mempelajari gerakan-gerakan mempertahankan diri atau menyerang, tapi juga dipelajari seni. Jadi bagaimana orang melihat orang yang berpencak silat itu menjadi indah. Kalau menurut saya sih, seluruh bela diri sebetulnya bisa ditekuni oleh segala lapisan ya, baik anak kecil, remaja, dewasa maupun orang tua. Tetapi kelebihan di Merpati Putih ini, kenapa segala lapisan bisa? Karena memang tidak melulu yang dipelajari adalah tata gerak bela dirinya sendiri, ada nafas. Anak kecil pun tidak semua anak kecil bisa diajarkan. Terutama yang sudah menginjak kelas 5 atau kelas 6 yang baru boleh bisa diajarkan Merpati Putih. Terlalu kecil pun belum bisa, karena ya anak kecil kan belum bisa dikontrol untuk olahan nafasnya. Kan ada nanti ada nafas perut, nafas dada, itu yang harus dimengerti oleh anggota yang berlatih. Tentang sejarah, yang saya tahu itu Merpati Putih ini asal mulanya dari keraton. Keraton sendiri dari Kerajaan Mataram. Kemudian di keraton sendiri itu, ya namanya keraton ya, ada abdi dalam gitu ya, jadi tidak keluar keraton. Itu sebenarnya untuk orang dalam keraton. Dari satu orang yang pemilik ilmu Merpati Putih itu turun kedua orang. Nah, dua orang ini adalah satunya almarhum Mas Budi, kemudian yang satunya adalah Mas Purwoto Hadi Purnomo yang kita kenal dengan Mas Bung. Mas Bung ini yang sekarang menjadi pemilik atau pewaris perguruan Merpati Putih. Ya, pandangan saya tentang Mas Bung sebagai guru besar Merpati Putih adalah beliau adalah orang yang tekun ya, rajin dan sangat ulet, sehingga Merpati Putih ini bisa dikenal bukan saja di Indonesia tapi di mancanegara. Terbukti dari kolat-kolat yang sudah ada selain di Indonesia, di Nederland, di Jepang. Berarti menurut saya jasanya Mas Bung sebagai guru besar Merpati Putih sangat besar. Buat saya, Mas Bung merupakan sosok guru besar yang sangat luar biasa ya. Karena bisa dikatakan untuk ilmu bela diri lokal sangat sulit, Mas. Selain itu tantangannya juga ya, mungkin pada saat itu ya bisa diistilahkan banyak perguruan-perguruan yang sebelumnya sudah eksis merasa tersaingi, merasa tidak setuju dengan hadirnya Merpati Putih ini. Tapi dengan kegigihan, tekad, keberanian, dan menurut saya kecerdasan Mas Bung dan Mas Budi yang sangat luar biasa, Merpati Putih akhirnya bisa berdiri dan berkembang luas, tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia.
Merpati Putih itu singkatan. Singkatan dari Mersudi, Pati Tising Tindak, Titising Usahakan ini. Mencari kebenaran dengan giat. Itu filosofinya. Lalu ada tadi yang didengar tadi, Sri Prasya, Sumpah Anggota. Setelah itu juga ada Amanat Sang Guru. Itu dan itu merupakan filosofi dari Merpati Putih. Dan sifatnya Merpati Putih itu nasional, jadi tidak pro ke satu agama, tidak pro ke politik, juga tidak. Semua agama sudah berlatih, semua ras di Indonesia ini sudah berlatih, tidak dibedakan. Tidak dibedakan perempuan lagi, tidak dibedakan Jawa, Papua juga tidak sama. Belum ada yang digaji juga nggak ada untuk Bapak. Betul. Ya. Pernafasan itu khususnya di Merpati Putih ya, pengolahan napas Merpati Putih itu menitik beratkan pada pemanfaatan oksigen ya. Jadi oksigen yang kita hirup dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menciptakan satu energi yang besar ya, dan itu disimpan di dalam tubuh kita ya. Nah, Merpati Putih ini mengolah kekuatan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sebagai ilustrasi, tubuh manusia ini diciptakan sempurna oleh Yang Maha Kuasa. Artinya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki betul-betul dipenuhi dengan sel-sel yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, salah satu di antaranya apabila kita tahan nafas, menurut riset ATP ini apabila timbul akan menghasilkan tenaga 5 kali lebih kuat dari tenaga manusia itu sendiri. Misalnya manusia ini bisa punya tenaga pukulan 10 kilo. Nah, dengan ATP yang dibangkitkan dia akan bisa mempunyai tenaga pukulan sebesar 50 kilo. Nah, Merpati Putih ini memanfaatkan ATP yang sudah timbul sehingga menjadi tenaga yang bisa kita manfaatkan. Entah itu untuk pemukulan benda keras, entah itu untuk menyerang, untuk bertahan, maupun untuk getaran sendiri. Silat yang baru aku kenal, ternyata aku kira silat itu kayak gimana, serem abis pada pusat pemecahan. Ternyata pas dijalanin rame banget, asik banget. Pada saat pemecahan dagdiduknya tuh kerasa banget. Ternyata pas udah mecahin sesuatu ternyata asik banget. Lebih kalau masuk Merpati Putih lebih enak ke badan sih sebenarnya, terus nama teman juga. Sulit awalnya, tapi kelamaan jadi bisa ngikutin. Walaupun sampai sekarang juga masih ada aja sih yang nggak bisa diikutin, tapi coba untuk ngikutin, santai aja sih sebenarnya. Merpati Putih itu ya perguruan tinggi yang gimana ya, beda gitu sama yang lain. Kalau di Merpati Putih kita tuh bisa belajar tentang mengendalikan diri, mengendalikan lingkungan sekitar, seperti itu. Bedanya sama yang lain itu sih ya. Masalah beda pasti ada ya, soalnya kebetulan saya punya penyakit gitu ya. Di sebelah pernapasan setelah ikut MP kan ada pengolahan pernapasan, jadi sakit saya itu nggak pernah, bukan nggak pernah ya, jarang lagi kambuh karena ada
sih sekarang jarang lagi kambuh. Itu awalnya sih seperti apa ya, kayak bela diri biasa, yang bela diri dari luar negeri. Begitu masuk, oh ternyata dari Indonesia, jadi saya ikut lagi, diperdalam lagi. Dari pertama kali, masih pusing, ya masih capek. Ya kalau udah naik-naik ke situ teh, kalau udah naik ke dasar 1 udah agak lumayan, apalagi ke dasar 2 ya rasanya lebih enak, lebih terasa tenaga dalamnya. Kalau sampai balik 1 wah makin capek, tapi tenaganya makin gede. Awal mulanya kita latihan fisik dulu. Jadi pertama masuk itu latihan fisik. Sambil berjalan latihan fisik itu ada materi yang masuk tata gerak, maupun teknik-teknik pemukulan. Sekaligus pernapasan juga dimasukkan ke situ. Ya harus setelah ikuti tata gerak, terus pernapasan, baru ada uji coba. Uji coba dari 0 sampai selama 3 bulan. Uji coba, setelah uji coba, 3 bulan lagi berujian. Ya dari selain dari pematahan itu ada dari segi apa materi yang dikumpul ya. Untuk dasar 1 itu sasarannya cor 1 di tebang bawah sama tebangan datar. Kalau dasar 2 nanti ada peningkatan cor rangkap 2. Sama materinya, bahan materialnya cor rangkap 2 dengan bentuknya sodokan, itu perbedaannya di situ. Makin nanti naikin tingkat nanti ada bentuk-bentuk yang lainnya gitu. Seperti itu. Gue gak ngerti, perasaan gue gak terlalu puas sama ujian yang gue laluin. Semua gue udah pelajari, semua rintangan di ujian tadi berhasil gue lakuin. Tapi perasaan gue ada yang mengganjal banget, gak tahu kenapa. Selama gue di Merpati Putih, ada suatu hal yang berbeda banget dengan perguruan ini. Spiritual. Ya, mungkin spiritual yang sangat kuat banget menurut gue. Menyelaraskan alam, tenaga, nafas, pikiran, serta hati yang tenang menghasilkan suatu kombinasi tata gerak dan olah pernafasan yang tidak hanya efektif untuk suatu serangan namun dapat menyehatkan badan. Tanpa gue sadari, hati gue tenang banget pas lagi latihan. Ini pertama kalinya gue bisa tidur senyap ini. Ngelihat teman-teman gue yang lagi latihan, mereka disiplin,
rasa kebersamaan yang kental banget. Gue sering ngobrol sama guru gue tentang berbagai hal. Guru gue nanggapin positif banget. Berbagai masukan beliau omongin ke gue. Gue nyaman banget belajar bela diri ini. Pencak silat. Gak nyangka gue bisa suka banget sama bela diri ini. Mungkin itu sih. Guru gue pernah bilang, jadi belajar bela diri Merpati Putih itu bukan hanya untuk memukul, menendang atau menangkis saja, tapi belajar bela diri itu lebih fokus untuk menenangkan diri, menenangkan hati sehingga menghadapi segala sesuatu dengan hati yang tenang dan rendah hati. Gue akhirnya baru sadar, ternyata balas dendam bukanlah jalan keluar dari permasalahan gue. Ini semua mungkin karena emosi gue yang gak bisa gue kontrol, makanya gue kayak gitu. Mulai hari ini, gue maafin perbuatannya si Ian. Gue udah gak mau berurusan sama dia lagi. Gue sekarang bukan satria yang dulu lagi. Ngomong. Ya, saya udah maafin perbuatan kamu waktu itu. Seharusnya kamu gak bikin masalah lagi sama saya. Lo yang bikin masalah sama gua. Ajar! Bangsat lo! Yan, mau kamu apa sih? Saya gak mau bikin masalah lagi sekarang. Ah, diam lo, bangsat! Dengar, saya bukan satria yang dulu lagi. Saya sudah maafkan semua perbuatan kamu waktu itu. Seharusnya kamu ngerti, bukan nama masalah kayak gini. Lu belajar bela diri itu dari mana? Pencak silat Merpati Putih. Sorry, udah bikin kamu bawa-bawa kayak gini. Setelah kejadian itu, Ian dan teman-temannya diobati oleh saya dengan menggunakan tenaga dalam. Tanpa disangka, mereka ternyata tertarik untuk belajar bela diri pencak silat Merpati Putih. Kami pun berlatih bersama-sama tiap hari. Inilah yang guru saya harapkan.
bahwa sesungguhnya masih ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah tanpa harus ada rasa balas dendam. Dan ini yang akhirnya saya rasakan. Ternyata arti sesungguhnya dari merpati putih adalah ketenangan. Dengan ketenangan, kita dapat mengendalikan semuanya. Keselarasan terhadap alam, jiwa, dan raga menjadi satu dalam setiap latihan merpati putih. Harapan saya paling besar itu, ya inginnya sih, pemuda-pemuda bangsa, jadi harapan penerus dari negara kita ini bisa belajar merpati putih. Semoga merpati putih tetap berkembang terus sampai ke mancanegara, gitu. Jangan sampai hilang karena ini kebudayaan kita. Merpati putih itu harus menjadi jati diri bangsa. Budaya yang ada sejak dulu, budaya kita sendiri tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, bisa bertahan seterusnya sampai anak cucu kita. Terkadang kita suka lupa dengan apa tujuan pertama kita. Tetapi berkat lupa itulah yang dapat menyelamatkan kita semua. So, it's done for me now.